Halo, selamat sore semuanya. Masih bersama saya dan di channel saya dan masih dalam pembahasan budidaya ikan gurami. Oke, teman-temanku, sambil saya memberi makan ikan-ikan saya, di sini saya juga akan sedikit berbagi ya, khususnya buat para pemula. Ingat, para pemula. Kalau yang sudah senior sih pasti sudah tahu tentang jenis-jenis ikan gurami. Nah, sebelum kita masuk ke dalam topik pembahasan, tidak lupa saya berterima kasih ya buat teman-teman yang sudah subscribe channel saya ini. Terima kasih. Semoga budidaya ikan gurami teman-teman bisa berhasil sempurna dan panen secara maksimal ya teman-teman. Oke teman-teman, ikan gurame merupakan salah satu jenis ikan yang memiliki banyak peminatnya teman-teman, terutama dalam membudidayakannya. Dan gurame sendiri merupakan spesies ikan air tawar yang populer ya teman-teman, dan banyak digemari di daerah Asia Tenggara. Nah, di video ini saya akan mencoba berbagi kepada teman-teman, berbagi tentang jenis-jenis ikan gurame yang ada di Indonesia tentunya. Oke, untuk yang pertama adalah jenis gurame sowang. Gurame ini juga dikenal sebagai gurame Jawa Barat karena pada awalnya banyak terdapat di Jawa Barat teman-teman. Nah, kenapa sih ikan gurame ini disebut dengan ikan gurame sowang? Karena gurame jantan jenis ini memiliki ciri khas ya teman-teman. Gurame jantannya memiliki dahi yang lebih menonjol dibandingkan gurame betina. Semakin dewasa, bentuk dahinya semakin menonjol ke atas seperti kepala angsa atau soang ya teman-teman. Oleh karena itu, gurame jenis ini disebut juga gurame soang. Sedangkan untuk ukuran, gurame jenis soang ini ukurannya lebih bongsor ya teman-teman dari ikan gurame jenis yang lain. Panjang tubuh gurame jenis soang ini bisa mencapai 65 cm dengan bobot 8 kg. Dan kalau perawatan kita bisa baik dan intensif ya, pada umur 9 sampai 10 bulan, gurame ini bisa mencapai dengan bobot 700 gram ya teman-teman, atau 7 on. Nah, oleh karena itu gurame jenis soang ini, gurame jenis ini banyak sekali dibudidayakan ya teman-teman, karena tingkat pertumbuhannya sangat pesat. Dan tidak hanya itu teman-teman, tingkat produktivitas telurnya pun cukup tinggi dengan jumlah telur antara 3.000 sampai 5.000 butir sekali bertelur. Wah, mantap sekali teman-teman. Oleh karena itu ya teman-teman, gurame jenis ini banyak sekali dibudidaya oleh pembudidaya ikan gurame. Oke, untuk selanjutnya adalah jenis yang kedua, jenis gurame jepun. Nah, gurame ini juga dikenal dengan gurame Jawa Tengah atau gurame Purwokerto teman-teman. Nah, sedangkan untuk ukuran gurame jepun ini hanya mencapai panjang 45 cm ya teman-teman, dengan bobot 3,5 sampai 4 kg. Sedangkan untuk ciri-ciri tubuhnya berwarna hitam dengan sisik kecil-kecil. Dan sedangkan untuk produksi telurnya hanya mencapai 2.000 sampai 3.000 butir per periode bertelur teman-teman. Jadi masih besaran dan masih banyakan gurame yang pertama, gurame soang ya teman-teman. Oke, lanjut untuk jenis yang ketiga adalah jenis gurame buster. Nah, ikan gurame buster ini memiliki ciri-ciri warna tubuh abu-abu kehitaman serta warna putih pada bagian kepalanya ya. Sedangkan untuk ukuran atau bobot pada ikan gurame jenis buster ini bisa mencapai berat maksimal 3 kg ya. Sedangkan untuk kelemahan pada gurame ini adalah pada tingkat produksi telurnya teman-teman, hanya mencapai 2.000 sampai 3.000 butir setiap kali pijah. Nah, itu untuk gurame buster. Oke, untuk yang selanjutnya adalah gurame jenis yang keempat, yaitu gurame blue saphir.
Untuk ciri dari ikan gurami bulu safir ini adalah berwarna hitam kemerahan. Sedangkan untuk maksimal berat ikan gurame bulu safir ini hanya mencapai 2 kg per ekor. Nah, sedangkan untuk kelebihan dari ikan gurame jenis bulu safir ini adalah dalam produksi telurnya. Untuk produksi telurnya bisa mencapai 6.000 butir telur ya teman-teman, dalam sekali pijah. Wah, mantap sekali, bisa mencapai 6.000 butir. Oke, untuk yang selanjutnya adalah jenis ikan gurame yang kelima, yaitu gurame Paris. Untuk ciri-ciri gurame Paris ini, tubuhnya berwarna dasar merah muda cerah, mirip gurame bulu safir ya. Tetapi gurame ini kepalanya berwarna putih dan terdapat bintik-bintik atau totol hitam di sekujur tubuhnya. Sedangkan untuk bobot maksimal ikan gurame Paris ini hanya mencapai 1,5 kg per ekor. Oleh karena itu, jenis ikan gurame ini tergolong tidak produktif ya teman-teman untuk dijadikan gurame konsumsi, soalnya untuk bobot maksimalnya hanya mencapai 1,5 kg per ekor. Dan sedangkan untuk produksi telurnya sekali pijah mampu menghasilkan sekitar 5.000 butir telur untuk sekali pijah. Nah, itu tadi adalah penjelasan untuk gurame jenis Paris. Oke, lanjut untuk gurame jenis berikutnya adalah gurame porselen. Untuk ciri-ciri gurame jenis porselen ini, tubuhnya berwarna merah muda cerah dengan bagian bawah tubuh putih. Dan untuk ukuran kepala relatif kecil. Sedangkan untuk bobot untuk ukuran gurame porselen ini hanya mencapai maksimal 2 kg. Sedangkan untuk produksi telurnya bisa mencapai 10.000 butir untuk sekali pijah. Wah, mantap sekali. Nah, itu tadi penjelasan untuk ikan gurame jenis porselen ya teman-teman. Sekarang lanjut untuk gurame jenis berikutnya adalah gurame kapas. Ini gurame yang ke-7 ya teman-teman. Gurame kapas. Untuk ciri-ciri gurame kapas ini berwarna putih keperakan ya, seperti kapas. Sisiknya kasar dan besar. Sedangkan untuk bobot ikan gurame kapas ini hanya mencapai 1,5 kg per ekor. Dan untuk produksi telurnya hanya mencapai 3.000 butir untuk sekali pijah. Itu penjelasan untuk ikan gurame kapas. Dan selanjutnya yang terakhir adalah jenis ikan gurame batu. Untuk ciri-ciri gurame batu, warnanya hitam merata dan sisiknya kasar. Untuk pertumbuhan ikan gurame batu ini cukup lambat ya teman-teman. Untuk umur ikan 13 bulan, bobot hanya mencapai 0,5 kg atau setengah kilo. Karena itu gurame ini sangat tidak produktif untuk dibudidayakan sebagai konsumsi. Oke, itu tadi adalah jenis-jenis untuk ikan gurame ya teman-teman. Jadi tidak hanya satu jenis ikan gurame, tetapi banyak, ada 8. Dan dari masing-masing mempunyai kekurangan dan kelebihan masing-masing, dari bobot atau dari produksi telurnya. Oleh karena itu, buat teman-teman mungkin bisa menyimpulkan ya, gurame mana yang cocok untuk dibudidaya buat teman-teman. Oke, mungkin hanya ini ya video yang bisa saya bagikan kepada teman-teman. Semoga video-video yang sudah saya bagikan kepada teman-teman bisa bermanfaat. Dan tungguin video-video selanjutnya ya dalam pembahasan budidaya ikan gurame. Oleh karena itu, buat teman-teman jangan lupa ya like videonya dan subscribe channelnya agar channel saya semakin berkembang. Oke, selamat sore dan sukses selalu buat Anda.